Pasca malam pergantian tahun baru, tumpukan sampah mewarnai sejumlah taman dan jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat bersama puluhan warga langsung turun tangan melakukan aksi memungut dan membersihkan sampah sebanyak puluhan ton. Beginilah aksi Bupati Kabupaten Bandung Barat AA Umbara Sutisna yang langsung menaiki truk pengangkut sampah, turun tangan melakukan aksi memungut sampah yang banyak menumpuk di taman dan jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat Rabu pagi. Bupati dan puluhan warga berkeliling langsung membersihkan sampah sisa-sisa malam pergantian tahun baru, seperti di kawasan Alun-Alun Lembang, Jalan Panorama, Jalan Tangkuban Parahu, dan Jalan Cibogo. Tumpukan sampah didominasi oleh sampah plastik dan makanan yang dikonsumsi warga serta wisatawan dari luar Bandung Barat. Didapati tumpukan sampah tersebut sebanyak puluhan ton. Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna mengatakan, demi kenyamanan wisatawan yang berlibur di Kabupaten Bandung Barat, dirinya bersama puluhan warga rela membersihkan sampah, ditambah untuk mencegah penyakit bagi warga, dirinya menghimbau agar ada kesadaran dari warga dan wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini di awal tahun baru ini, kita bersihkan sampah di alun-alun Lembang yang selalu numpuk sampah liar. Saya berpesan kepada masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan dan bukan tempatnya. Ini dan sekarang lagi diberesin lotnya, dan kita tetap keliling. Satu lagi ada sampah liar yang tidak membuang sampai hari ini di Cibogo. Dan ini akan kita bereskan semua, dan mudah-mudahan ini kan tinggal kepedulian masyarakat, kesadaran masyarakat. Bupati Bandung Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup membuat peraturan daerah penanggulangan sampah. Kedepannya, jika ada warga atau wisatawan yang membuang sampah sembarangan, bisa dikenakan sanksi administrasi atau denda dan sanksi sosial. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.